Halo Sobat RH Sport, berikut ini merupakan jadwal lengkap pertandingan babak fase grup turnamen Piala AFF U19 tahun 2024 beserta hasil drawing pembagian babak fase grup Piala AFF U19 tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil drawing pembagian babak fase grup turnamen Piala AFF U19 tahun 2024. Di grup A akan diisi oleh tim nasional Indonesia yang akan bertindak sebagai tuan rumah, ada Timnas Timor Leste, Tim Nasional Kamboja, dan Tim Nasional Filipina. Di grup B akan diisi oleh Tim Nasional Laos, Tim Nasional Vietnam, Tim Nasional Myanmar, dan Tim Nasional Australia. Di grup C akan diisi oleh Tim Nasional Malaysia, Tim Nasional Thailand, Tim Nasional Singapura, dan Tim Nasional Brunei Darussalam. Berikut ini jadwal pertandingan babak fase grup matchday pertama Piala AFF U19 Rabu tanggal 17 Juli 2024. Timnas Timor Leste versus Tim Nasional Kamboja mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim Nasional Indonesia versus Timnas Filipina mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di SCTV. Jadwal pertandingan Piala AFF U19 babak fase grup matchday pertama Kamis tanggal 18 Juli 2024. Tim Nasional Laos versus Timnas Australia mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim Nasional Vietnam versus Timnas Myanmar mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Jadwal pertandingan Piala AFF U19 babak fase grup matchday pertama Jumat tanggal 19 Juli 2024. Tim Nasional Malaysia versus Timnas Brunei Darussalam mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim Nasional Thailand versus Timnas Singapura mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Berikut ini jadwal pertandingan Piala AFF U19 babak fase grup matchday kedua Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Timnas Filipina versus Timnas Nasional Timor Leste mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim Nasional Kamboja versus Timnas Indonesia mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di SCTV. Jadwal pertandingan Piala AFF U19 babak fase grup matchday kedua Minggu tanggal 21 Juli 2024. Tim Nasional Australia versus Timnas Vietnam mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim Nasional Myanmar versus Timnas Laos mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Jadwal pertandingan Piala AFF U19 babak fase grup matchday kedua Senin tanggal 22 Juli 2024. Tim Nasional Brunei Darussalam versus Timnas Thailand mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim Nasional Singapura versus Timnas Malaysia mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Berikut ini jadwal pertandingan Piala AFF U19 babak fase grup matchday ketiga Selasa tanggal 23 Juli 2024. Tim Nasional Indonesia versus Timnas Timor Leste mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di SCTV. Tim Nasional Kamboja versus Timnas Filipina mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Jadwal pertandingan Piala AFF U19 babak fase grup matchday ketiga Rabu tanggal 24 Juli 2024. Tim Nasional Laos versus Timnas Vietnam mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video.
Tim Nasional Myanmar versus Timnas Australia mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Jadwal pertandingan Piala AFF U19 babak fase grup matchday ketiga, Kamis tanggal 25 Juli 2024. Tim Nasional Malaysia versus Timnas Thailand mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim Nasional Singapura versus Timnas Brunei Darussalam mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Berikut ini daftar pemain Tim Nasional Indonesia U19 yang akan berlaga di turnamen Piala AFF U19 tahun 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.